semuanya, ini Chanela. Selamat datang di dapur Chanela. Saya mau buat cucumber salad. Mari kita buat. Pertama, kita hancurkan timunnya. Hati-hati kena tangan ya. Sekarang udah selesai. Mari kita potong. Sudah selesai potong. Sekarang kita pindah timunnya ke tempat yang ada bolong-bolongnya. Kayak ini juga boleh. Kita taruh garam. Kita aduk-aduk pakai sendok. Supaya air timunnya keluar. Ini contohnya. Kita taruh di kulkas selama 10 menit. Satu sendok. Ayo. Kita buat sosnya. Tadi itu minyak saya. Bawang putih. Sampai 1 menit, masukkan cabai potong. Masukkan daun bawang. Baru masukkan kecap asin 2 kali. Kita diamkan 5 menit. Kita sudah ambil dari kulkas. Ini hasilnya. Kita buang air dulu ya. Taruh gula 3 sendok kecil. Kita aduk ya. Wih, ada air ya. Kita buang. Kita tuang timun ya. Tak kecap 1 kali. Rice wine vinegar atau cuka 1 kali. Sorry, saya tolaknya banyak. Saya buang air dulu ya. Minyak wijen. 2. Tok 2 kali. Sekarang, tok ini. Aduk-aduk. Coriander. Aduk-aduk.
sudah selesai. Sudah boleh dimakan ya. Ini rasa Chanela pasti enak. Bye, ketemu lagi di video Chanela masak-masak. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe and like. Bye-bye. Nah, coba. Coba. Yeah, you got that yummy.